Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Babe semua, dimanapun berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang satu apapun tentunya sahabat Babe. Sahabat Babe semua, Babe memiliki ada beberapa tanaman kalatea black lipstick ya. Tuh. Ini juga ada sahabat Babe. Besar ya udah. Nah, ini Babe akan mencoba memindahkan bunga ini atau reporting ya tanaman ini ke dalam pot yang lebih besar sahabat Babe. Karena ini daunnya sudah rimbun ya, tapi potnya kurang besar, jadi nggak pantas terlihat. Nah, jadi sahabat Babe, di pagi ini Babe akan mencoba memindahkan atau mereporting ke pot yang lebih besar sahabat Babe. Mudah-mudahan sahabat Babe berkenan ya. Tuh. Ini yang ini nanti kita pindahkan. Jadi yang besar ini kita pindahkan dulu. Yang ini kita pindahkan dulu. Lalu yang ini masuk ke situ sahabat Babe. Jadi dua kali kita mencoba memindahkan tanaman kalatea black lipstick ini sahabat Babe. Tuh. Ini sudah Babe persiapkan yang lebih besar ya sahabat Babe. Ini ukuran 30 mungkin ya. Nah, jadi supaya perkembangan dari tanaman kalatea ini akan menjadi baik. Tuh. Besar banget ya. Daunnya lebar-lebar. Nah, jadi sudah tidak sesuai lagi sahabat Babe. Nah, oleh karena itu Babe akan pindahkan. Memindahkannya tidak Babe bongkar satu persatu kemudian Babe cuci, tidak sahabat Babe. Jadi memindahkannya hanya kita kurangi dikit tanahnya, lalu kita ganti tanah yang baru, dan juga sudah Babe persiapkan ya untuk media tanamnya dari sekam bakar ya, sekam basah, lalu tanah humus. Tuh sahabat Babe, kita bongkar dulu ya sahabat Babe. Kita bongkar dulu, kemudian baru kita angkat. Luar biasa ya untuk akar-akarnya. Tuh. Nah, ini sahur Babe. Babe sudah siapkan potnya. Pot yang lebih besar tentunya ya. Kita isi dulu ya. Kita isi dulu, separuh dulu minimal. Tuh sahabat Babe. Tuh. Kurang tinggi ya. Kurang tinggi. Kita tambah lagi. Karena ini Babe perhatikan tanaman black lipstick ini. Ini dia kurang tinggi, jadi daun terakhir itu menyenggol dari media tanamnya. Nah, ini yang dikhawatirkan, perkembangan dari black lipstick ini tidak akan bagus nanti sahabat Babe. Oleh karena itu kita coba menata dulu ya. Kita tata dulu, kita paskan dulu, baru kita tambah media tanamnya. Ini media tanam yang baru sudah Babe persiapkan ya. Mudah-mudahan subur ya sahabat Babe. Tuh. Cantik.
Jadi ini gue juga kurang ya, kurang. Gue tambah lagi. Tuh. Tuh, sahabat babe. Ini sudah pantas, terlihat pantas ya. Mudah-mudahan nanti akan tetap subur dan akan tetap daunnya lebar-lebar. Mudah-mudahan itu, sahabat babe. Harapan dari babe tentunya ya. Ini kita isi media tanam yang baru, mungkin 3/4 ya. Yang media tanam yang lama kita pakai 1/4. Media tanam yang baru kita pergunakan 3/4-nya. Jadi perkembangannya insya Allah akan bagus, karena media tanamnya memang media tanam yang katakanlah babe buat yang bagus ya. Tuh, sahabat babe, sudah sahabat babe. Tuh, kita buat putar dulu ya. Tuh. Biasanya para sahabat memakai apa, tatakan atau ya, tatakan yang muter ini biasanya memakai bonsai. Kebetulan babe memiliki ya, memiliki yang muter, jadi agar lebih gampang untuk mengadakan tutorial-tutorial tentang tanaman hias, sahabat babe. Tuh, sahabat babe, sudah selesai. Sudah selesai. Sudah di pot yang lebih besar dan juga sudah mempergunakan media tanam yang 3/4 lebih baru. Tuh, sahabat babe. Cantik ya? Luar biasa. Mudah-mudahan berkenan dan mudah-mudahan Calathea Black Lipstick ini akan tumbuh subur, akan tumbuh rimbun, dan daunnya harapannya besar-besar ya. Tentunya demikian sahabat babe. Tuh, itu media tanam yang baru, mudah-mudahan cocok. Mudah-mudahan terus ya. Ini harapan babe beranak pinak. Ini babe punya rencana ada 2 yang akan babe rimbunkan sekali. Itu juga ada ya sahabat babe, sudah ada 1 yang rimbun. Nah, ini akan kita buat 2 atau 3 yang rimbun-rimbunnya. Karena black lipstick ini kalau dia rimbun terlihat sangat cantik sahabat babe. Tuh. Mudah-mudahan berkenan. Tuh, sahabat babe, terima kasih yang sudah mendukung video babe selama ini. Mudah-mudahan para sahabat berkenan dengan video-video yang babe sajikan, dan mudah-mudahan kita sama-sama sukses semua sahabat babe. Terima kasih. Selamat pagi, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.